Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, dan secara khusus para sahabat Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Seyegan, marilah bersama kembali dengan saya Romo Ari, kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 yang bersama gereja kita memperingati peringatan Santo Padre Pio. Kita mengawali pembelajaran ilmu sejati ini dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Padre Pio. Semoga berkat doa dan teladannya, kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Yesus, belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 adalah dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ilmu sejati yang kita petik hari ini sungguhlah istimewa dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Bagaimana Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, kabar gembira, dengan memberikan kuasa dan tenaga dalam menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan yang penting juga adalah pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya dalam melaksanakan perutusan atau tugasnya itu, yakni para murid tidak boleh membawa bekal, tongkat, bahkan baju. Itu artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang mau mencari, menemukan, menghidupi, menghayati jalan kepada kesejatian, hendaknya tahu bahwa pesan Tuhan Yesus tadi merupakan salah satu jalan juga untuk menuju kepada yang sejati, di mana para murid diminta untuk tidak tergantung pada hal-hal duniawi di dalam menjalani hidup ini. Bukan berarti hal duniawi itu tidak penting, tetapi hal duniawi seringkali justru membuat kita tidak tahu mana yang sejati. Hal duniawi seringkali membuat kita tidak merdeka dan terlekat sehingga kita melupakan yang sejati. Ketika Tuhan Yesus mengajak untuk tidak tergantung pada bekal, itu artinya para murid diminta untuk benar-benar tergantung akan penyelenggaraan Tuhan. Bukan berarti di sini melakukan tindakan yang konyol, bukan, tetapi tadi Tuhan Yesus telah memberikan tenaga dan kuasa, dan itulah yang akan membawa para murid untuk mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang-orang, tidak lagi berharap akan apapun di dunia ini selain orang lain, siapapun itu, umat terselamatkan. Saudara-saudari, kiranya sabda Tuhan atau ilmu sejati yang kita dengarkan ini sangat relevan dalam dunia sekarang ini,
di mana seringkali kita lebih suka untuk terlekat pada hal-hal duniawi, bahkan yang mungkin alasannya karena kehormatan, karena itu adalah realitas, karena terpepet keadaan. Lalu kita melupakan yang sejati, sehingga orang lebih suka terlekat pada hal-hal duniawi dan tidak lagi tahu mana yang sejati. Kita kadangkala juga perlu untuk belajar dalam hidup ini bagaimana menjadi orang yang lepas bebas, tidak tergantung dari hal itu. Sebagaimana juga Santo Padre Pio yang menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada kebaikan ketika ia menjadi seorang imam yang melayani pengakuan dosa sepanjang hidupnya, yang menerima stigmata tanda luka-luka Yesus dan terus menjalankan kebaikan dengan mendoakan orang lain tanpa mengharapkan apapun dalam dunia. Bahkan ia hidup seperti di dalam penjara di biaranya karena tidak diperkenankan keluar karena terkait dengan stigmatanya. Ini tanda luka-luka Yesus pada tangan dan kaki serta lambungnya, karena untuk menunjukkan penderitaan Yesus kepada dunia bahwa penderitaan itu memiliki makna, yakni keikhlasan, ketulusan, keberanian untuk berkorban demi kehidupan dan keselamatan sesama. Semoga kita dalam menjalani hidup ini berani untuk melepaskan semuanya. Bahkan juga kalau misalnya kita memiliki alasan, kalau kita berjuang demi negara, demi bangsa, demi agama, demi kelompok, demi keluarga, apakah itu memang benar-benar demi kesejatian atau hanya untuk demi kejayaan bangsanya sendiri, kejayaan keluarganya sendiri, kejayaan kelompoknya sendiri, kejayaan agamanya sendiri. Kita perlu mempertanyakan itu kembali. Yesus mengajari kita untuk mengikhlaskan itu semua, dan marilah kita pun belajar untuk lepas bebas, ikhlas, tulus, dan berani hanya tergantung pada Allah semata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati yang tulus, ikhlas, berani berjuang, mewartakan kebenaran Injil Tuhan demi keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.